Hey, what's up? Kembali lagi di channel Nathan Arya ya. Oke, jadi hari ini kita akan review PES 2021, teman-teman ya. Mantap, kita lihat di sini. Oke, kita terima-terima aja nih. Yey, untung trafik tidak padat. Musim baru akan segera dimulai. Oke, mantap. Kita lihat. Ya, nggak ada pemain yang diganti dong. Tadi pemain saya nggak ada yang diganti ya, teman-teman ya. Oke. Nah, seperti biasa, jangan lupa kalian klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video update dari channel ini. Oke, mantap. Kita lihat di sini tampilan-tampilan terbarunya. Wow, tuh ini dia tampilan-tampilan terbarunya di tim saya. Gambarnya si Ben Munchen. Ini tim saya. Wah, kosong tentunya. Kita lihat di sini. Nah, ini saya akun legend ya, ini akun legend saya. Oke, kita akan masukin ya. Mulai dari Fernando Torres di depan. Oke, ini. Nah. Lah, salah. Kok dia? Nah, ini loh. Ya ampun. Saya mau masukin si Vieira padahal. Oke. Selanjutnya kita masukin si Oblak dulu. Waduh. salah, woi. Nah. Oblak. Saya masukin Oblak. Kipernya. Habis itu Beckham kita masukkan. Kita siapa yang masukin ya? Oke, Piero, Del Piero. Oke, kita ganti dia jadi SS tentunya. Oke. Langsung saja. Siapa nih? Rume kita taruh saja di situ. Oke. Rume taruh di cadangan. Oke, Beckham pun kita masukkan si Rume aja ya. SS, kita ganti SS dulu, teman-teman. Oke, saya gembira sekali ini sudah PES 2021 ya. Oke, selanjutnya kita masukin si Casillasnya. Lalu Oblak kita simpen aja ya. Enggak lah, nanti aja. Oke, Lampard. Siapa lagi ya? Totti kita masukin dulu ya, teman-teman ya. Oke, Van der Vaart taruh. Campbell taruh. Kita masukin dulu semua. Janberg. Oke. Si Arsapin. Nah. Sama si ini, Color. Oke. Kita langsung masukin pemainnya. Siapa nih yang kurang nih? Saya cari LB atau Maldini. Ini ada Maldini. Kita taruh di nggak bisa diganti, teman-teman. Kok gitu ya? Oke. Siapa nih? LB, ya udah gitu aja ya. LB. Oke, si Davis. Si Davis. Kok Davis Alaba. Oke, Erling Haaland. Tapi saya nggak mau masukin aja ya karena saya mau buat squad legend dulu. Oke, mungkin gini ya. Itu kurang satu Van der Vaart kita masukin. Nah, AMF pas. Oke, kurang satu. Masukin si Babang Dodo aja. Nah, gini tuh mantep nih tim saya nih. Squad legend mantul, tapi masih ada Alaba. Oke, kita lihat. Aduh, ke zoom bola. Kartu-kartunya bagus ya, teman-teman ya. Ini saya screenshot dulu. Sini kartu-kartunya bagus, teman-teman. Buat ini saya screenshot buat thumbnail. Ini bagus banget, gila. Apa? Tipe kartu legend sama tipe kartu tekniknya. Oke, di sini kosong ya. Squadnya kan direset ya. Seperti kata Konami. Jadi kita keluar dulu di sini. Nanti oke, kita coba mau roll lah. Kita mau roll, jangan-jangan kita lihat dulu pemainnya. Ini ya, saya liatin perbedaannya pemain carry over player dengan pemain yang bukan carry over player kalau dijual nih ya. Si Ibrahimovic kita lihat. Nah, kalau dijual dia 5000-an ya. 5680-an lah ya.
Kalau si Lewandowski nih 29.000 ya. Itu kalau black ball yang carry over. Kita coba bentar saya ambil dulu ya. Itu kalau nggak salah itu kalau black ball yang biasa ya teman-teman ya, itu sekitar 5.000 sampai 9.000-an. Kalau ini 29.000, oke. Kita rekrut aja dulu ya, biar kita bisa bandingin berapa harganya kalau dijual. Kalau yang carry over dengan yang base player, kita lihat di sini ada yang baru-baru siapa nih? Yang baru-baru mana yang baru-baru? Nah tuh mana tadi saya lihat. Nah itu ada Erling Haaland, Acerbi. Cari Rashford, mana ya Rashford ya? Rashford bukannya ada teman Rashford? Oke, itu ada Ilicic tadi ya, saya lihat Ilicic tadi. Henderson, Wijnaldum naik. Oke, betul sekali ya. Siapa lagi nih? Ilicic juga tadi naik. Sancho. Oke. Banyak juga yang naik ya. Mantul. Oke, kita coba langsung saja rekrut. Boom, oke. Kita dapat siapa? Please, Messi. Neymar. Siapa lagi? Yes! Yeay, saya bisa duetin. Ya, di akun saya ini nggak ada Messi ya. Saya mau duetin jadi trio terganas sepanjang masa itu. Aduh, sayang sekali di akun ini nggak ada Messi ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kita dapat Neymar. Mantap, oke. Server sepatat. Tapi sudah selesai, oke. Kita coba bandingin ya. Nah, coba masukin dulu kita. Si Neymar. Neymar GR, mantap sekali Neymar. Kita masukin ke Chanberg. Oke. Langsung saja kita simpan. Oke. Ini ya, kita akan lihat kalau dijual berapa ya? Kalau carry over player itu berapa, kita lihat lagi deh. Mana nih? Ah, ini. Ini ya, kalau dijual seperti kata saya 29.000. 460 GP ya. Oke. Kita coba yang ke best player-nya mana Neymar tadi? Neymar, oh ini. Neymar kita lihat. Lepas coba. Nah, kan sekitar 9.000-an teman-teman ya. Jadi beda jauh banget. Beda 20.000 ternyata teman-teman ya. Kalau carry over dengan best player. Nah, makanya mantap kan ya. Coba nanti di video selanjutnya itu kalian lihat GP saya tuh. Sekitar 300 ribuan ya GP saya di mana, di akun saya yang pertama, akun utama saya yang pertama itu ada 300 ribuan GP nya mantep tuh. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Jangan lupa kalian klik tombol subscribe di bawah. Oke, bye bye.